Jalom Bapak Ibu sekalian. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi dong. Ya, karena di luar udah hujan, tapi Bapak Ibu semua masih hadir tempat ini jadi luar biasa ya. Boleh dong uh, ucapin selamat ulang tahun kiri kanan. Selamat ulang tahun. Yang ke-252 ya. Ke-252 untuk kota Pontianak ya. Jadi ini hari ulang tahun kita. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang yang namanya tujuan Allah. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah belajar bahwa Allah menciptakan kita itu serupa dan segambar segambar dengan Allah. Untuk apa? Untuk kita berkuasa atas bumi ini dan seisinya. Itu adalah tujuan Allah menciptakan kita, atau dengan kata lain, kita sebagai dutanya, Allah di, di muka bumi ini. Jadi, kita adalah duta kerajaan Allah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut lebih lagi, biar kita lebih antusias lagi, ya, bukan antosiat, ya, begitu, ya, antusias, ya. Jadi boleh tolong bantu saya ya. Kalau saya panggil bapak-bapak, nyaut, oi ya. Kalau saya bilang bapak-bapak, oi ya, oke. Okay. Ibu-ibu, iya. Ibu. Ya kalau ibu-ibu agak lembut. Ibu-ibu kan lembut kan? Ibu-ibu, iya. Ibu. Anak muda, yoi. Ya kalau anak muda gimana? Anak muda, yoi, yoi ya. Nah, kalau bapak-bapak kita ulangi lagi ya. Bapak-bapak. Ya mantap bapak-bapak nih. Ibu-ibu. Ya waduh lembut nih hari ini lembut. Mungkin karena cuaca hujan kali ya. Anak muda. Ya mantap yoi. Oke okay, boleh slide-nya ditampilkan. Jadi apa yang ingin kita belajar hari ini adalah tema kita hari ini adalah tujuan hidup. Jadi boleh ditampilkan ya. Tujuan hidup, Kenapa ini sangat penting tujuan hidup, Bapak Ibu sekalian? Tadi kita pembukaan kita sudah belajar bahwa Allah menciptakan kita saja punya punya tujuan. Begitu pula dengan dengan kita. Bangku itu yang buat itu dia pasti punya punya tujuan, betul Bapak Ibu? Bangku dibuat untuk untuk kita duduk. Makanya heran kalau di rumah ada orang banting-banting baku, berarti tujuannya enggak. Enggak sesuai betul enggak Bapak Ibu? Mik ini dibuat ada fungsinya. Segala sesuatu yang dibuat ini ada ada tujuannya. Makanya hari ini kita mau belajar tentang tujuan hidup. Ya, katakan, tujuan hidup. Ya, tujuan hidup ya tema kita ya. Boleh ditampilkan slide-nya, media. Oke, belum tampil ya. Jadi teman-teman kita akan belajar kenapa tujuan hidup itu sangat penting. Kalau tidak ada tujuan, Bapak Ibu saya yakin dan percaya di sini ada nggak ya yang tiba-tiba datang ke gereja ini ada? Boleh lambangkan tangannya, Enggak ada ya. Jadi pasti ada tujuan. Saya mau ke gereja. Gerejanya yang mana? Mazmur 2, 1. Jadi pasti ada ada tujuan. Makanya Bapak Ibu baru bisa tampil di sini. Boleh hadir di di sini. Makanya pentingnya kita belajar tentang namanya tujuan hidup. Kita akan belajar di Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Oh slide-nya belum bisa tampil ya. Boleh dibukakan ayatnya. Amsal 29 ayat 18. Ya slide selanjutnya. Yuk kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Bila tidak ada wayu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada pada hukum. Jadi Amsal ini kita tahu ditulis oleh Salomo. Ada yang kenal Salomo? Ada ya? Anaknya Daud. Salomo adalah orang yang sangat berkuasa di zamannya. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah seorang raja yang sangat luar biasa penuh hikmat dari Allah. Makanya ditulis bahwa bila tidak ada wayu menjadi liarlah rakyat. Artinya ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh kita. Apalagi sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala rumah tangga ataupun apapun juga namanya. Kita harus punya tujuan. Apa maksud Amsal 29 ayat 18 ini? Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari Amsal 29 ayat 18 ini. Silakan slide selanjutnya. Oke. Okay. Wayu itu di bahasa Inggrisnya itu dikatakan vision. Ya, visi. Jadi wayu merupakan apa? tujuan yang akan yang akan kita capai. Makanya Salomo berkata bahwa rakyat akan menjadi liar kalau tidak ada tujuan atau tidak ada apa? Wahyu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak lama lagi kita akan memilih presiden kita. Ada berapa calon presiden kita? Ada tiga ya. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies ya. Apa yang harus mereka sampaikan buat rakyat supaya rakyat memilih mereka? Apakah mereka sampaikan, "Oh, saya ini kaya, saya punya ini, punya itu, saya punya istri, saya punya ini." Apakah itu yang disampaikan? Mereka akan menyampaikan apa? Visi visi mereka, mereka akan menyampaikan apa? Tujuan mereka, bagaimana mereka membawa bangsa ini supaya semakin semakin baik. Makanya Amsal begitu jelas berkata bahwa tanpa wayu rakyat menjadi liar. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita kita tidak ada tujuan, kita tidak ada visi, bisa jadi liar enggak? Bisa Bapak Ibu? Coba bisa Anda bayangkan kalau minggu ini kita nggak ada tujuan, kita nggak tahu mau kemana, bisa aja ke udah jalan-jalan ke mall atau mungkin ke tempat lain. Tapi karena kita punya tujuan, makanya kita bisa hadir di tempat ini. Jadi ini beberapa contoh, saya ambil contoh dari gereja kita. Gereja Mas 21 punya visi apa? Keluarga sukses berhati misi ya ingatnya visi gereja kita apa keluarga sukses berhati misi jadi pendiri kita sudah memikirkannya apa sih gereja ini mau dibawa kemana gereja ini mau model seperti apa makanya ditulislah bahwa kita harus membentuk jemaat menjadi keluarga sukses berhati berhati misi. Yang kedua, saya ambil contoh di keluarga saya sendiri. Jadi visi saya itu keluarga ilahi yang yang penuh kasih. Makanya kalau di rumah jangan heran saya sama istri saya yang yong yang yong yang, yang, yang terus ya. Ya, jadi dia panggil saya yang, saya panggil dia yang, yang yong yang yang yong terus ya. Mau ribut pun yang, cuma yangnya berkurang. Kalau nggak ribut, yangnya lebih banyak. Ya, jadi ini kami biasakan. Biasakan apa? Kalau mau menjadi keluarga ilahi harus gimana? Ya doanya pasti harus ada. Sharing firmanya pasti harus ada. Kumpul bersamanya harus harus ada. Supaya apa? Ya supaya tujuan yang sudah kita mau capai itu bisa bisa tercapai Bapak Ibu. Oke. Okay, next saya minta tolong putarkan videonya. Bapak Ibu ini video sangat menginspirasi saya. Bapak Ibu boleh lihat dengan seksama, silakan. Di media Not tired. He lies that he is not hungry. Ya, bapak ibu sekalian, ada yang pernah mengalami seperti itu? Bapak-bapak, ya, berarti ada bapak-bapak. Ya, saya nggak tahu, bapak-bapak di sini, apakah pernah mengalami seperti ilustrasi video tadi? Kalau saya, saya sudah pernah mengalami hal seperti itu, walaupun gak 100% sama seperti itu. Artinya, ada perjuangan yang... Bapak-bapak, lakukan betul. Bapak-bapak, katakan aku bangga jadi seorang ayah. Ya, katakan aku bangga jadi seorang ayah. Katakan aku bangga menjadi seorang suami. Ibu-ibu, ya bilang suaminya, "Saya bangga punya suami seperti kamu." Anak muda, kok anak mudanya gak ada ya? Anak muda ya, aku bangga punya ayah. Seperti jadi, video tadi sudah memberikan kita apa gambaran kenapa orang tua tadi diceritakan dia rela berkorban seperti itu karena dia ada tujuan di sini, ada yang... Uh, karena merit tuh nggak ada tujuan punya, karena lihat tetangganya merit atau temannya merit, ah saya pingin aja merit aja, iseng iseng iseng, atau lihat tetangganya punya anak, oh saya iseng punya anak, ada? Nggak ada, semuanya ada, ada tujuannya, sama seperti video tadi bapak-bapak banyak yang melakukan hal seperti itu di luar, yang mungkin anak-anak tidak tahu. Anak-anak mungkin nggak tahu kalau bapaknya berjuang seperti itu. Kenapa bapaknya berani, ayahnya berani melakukan hal seperti itu? Karena dia punya tujuan, walaupun mungkin tidak ditulis. Dia punya tujuan apa? Supaya anak-anaknya bisa sekolah, supaya anak-anaknya bisa uh, dapatkan yang terbaik, makan yang terbaik. Segala sesuatunya dilakukan untuk untuk keluarganya. Makanya pentingnya tujuan itu. Tadi kita sudah belajar bahwa di kitab Amsal itu dikatakan bahwa tanpa wayu, maka liarlah rakyat. Kalau hidup kita ini tidak ada tujuan, maka kita akan menjadi liar Bapak Ibu sekalian. Anak-anak, mungkin hari ini daripada kita ya sudah ada yang hidup dalam kelimpahan. Mungkin orang tuanya tidak seperti itu. Tapi pernah nggak nanya, nanyakan engkongnya seperti apa? Atau proses bagaimana orang tuanya bisa seperti sekarang hidup dengan dengan kelimpahan? Bapak Ibu sekalian saya punya teman beberapa teman. Dulu mereka sangat kaya. Kalau dibanding saya ya mak saya nggak ada apa-apanya. Mereka sangat kaya. Tapi hari ini ada beberapa yang hidupnya begitu susah. Kenapa? Orang tua sudah sudah meninggal. Usaha sudah enggak ada. Sebelumnya mereka hidup dengan kelimpahan. Waktu mereka hidup kelimpahan, mereka hidup tidak ada tujuan. Waktu momen itu terjadi, mereka susah. Sedikit-sedikit demi sedikit harta habis. Rumah dijual habis, bahkan keluarganya pun bubar. Saya punya satu teman dulu, kami satu geng, ya nakal sama-sama, bahkan dugem sama-sama. Saya tahu dia punya link sama pejabat, apanya keluarganya, orang tuanya punya link sama pejabat, punya uang banyak dia. Tapi satu masa semua itu berlalu. Dan beberapa waktu lalu kami ketemu. Saya pas jemput anak saya, saya lihat dia. Dia kumpul dengan sebagai apa? Jadi driver online. Ya, saya nggak sebut mereknya lah ya. Dia kumpul sama teman-temannya. Waktu saya lihat dia, hati saya gimana ya? Dulu orang yang begitu punya power, orang begitu kaya, Hari ini seperti itu, tapi ada satu hal yang membuat saya kagum sama dia. Dia sekarang udah punya tiga atau empat anak. Dia mau melakukan semua itu. Kenapa ya? Contoh seperti video tadi, dia punya tujuan untuk apa? Untuk membahagiakan anak-anaknya, untuk membahagiakan istrinya. Dia berani melakukan hal itu. Dia merendahkan dirinya daripada tidak ada kerja. Dia lakukan seperti itu pagi keluar sampai malam. Bahkan sekarang anaknya udah kuliah. Saya salut. Waktu dia awal-awal dia jatuh, teman saya telepon ke saya, bro, ini kawan kita ada masalah. Dia sudah nggak bisa tidur hampir seminggu nggak bisa tidur teman saya yang ini. Akhirnya karena saya tobat duluan, saya tahun 2006 saya bertobat duluan. Akhirnya saya kontak dia dan kami ngobrol di kantor, udah ngobrol lalu didoakan. Saya ngajak dia ke gereja. Oh dia bilang gak bisa, saya nggak bisa ke gereja. Ayolah bro, anggap aja kamu ke diskotik. Waduh, ya karena kan kita punya lampu-lampu kan. Karena dulu kami sering berdua ke diskotik. Saya bilang kau kita ke diskotik masih mau bayar, masih mau ini itu, masih bahaya, bisa ditangkap, segala sesuatu bisa terjadi. Ayolah, kamu ke gereja lah, nggak usah bayar. Wah bener, minggunya dia datang. Pas pujian penyembahan, tangannya dinaikkan, dia menangis sejadi-jadinya. Aduh Tuhan, saya melihat orang ini pasti di jamaah Tuhan. Sehabis dari gereja kita dia pulang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Karena dia udah beberapa kali ke ke dokter dan minum obat, obat tidur, obat tenang, sampai dokternya bilang, kalau kamu datang ke tempat saya, ya saya kasih kamu obat penenang, obat tidur, hanya itu yang bisa saya berikan buat kamu. Kamu mesti cari Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya dia mulai satu dua orang mereka semua satu keluarga ikut Tuhan Yesus. Dan sekarang dia melayani di gereja tempat lain. Ada sesuatu yang yang berbeda. Kalau minggu dia tidak kerja. Dia ke gereja. Katanya apa? Melayani. Ikut pe? pelayanan. Kenapa orang seperti itu bisa melakukan? Karena dia punya punya tujuan Bapak Ibu. Anak-anak muda di tempat ini. Mungkin kalian tidak mengalami hal-hal seperti itu. Tapi boleh coba dilihat. Sekali-sekali lihat ikut orang tuanya kerjanya seperti apa ya. Di luar orang tua seperti apa ya. Waktu kita punya hal seperti itu ada satu rasa Sayang, ada rasu, rasa kasih yang lebih lagi Anak-anak kita punya tujuan Saya mau bahagiakan orang tua seperti apa Mama saya sering ngomong sama saya Kalau waktu hujan seperti ini Saya selalu e, di depan pintu Saya akan ngomong sama mama saya Ma, kinyit mosit nenek no Ada yang ngerti? Hari ini tidak minum susu Kenapa? Karena hujan. Papa jual jual es. Jual es keliling. Kalau hujan pasti sepi. Kita punya hati seperti seperti itu. Sampai satu masa kami pindah ke ke apa nih? daerah PSP sana. Rumah masih atap daun. Di depan ada rumah ruko-ruko di Jalan Patimura itu. Sampai saya ngomong sama mama saya, mama mama saya sering cerita seperti itu. Ma, saya jadi anak angkat orang kaya itu ya. Nanti punya duit, saya kasih mama papa. Itu mama papa, mama papa saya sering cerita seperti itu. Sekarang, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan di tempat ini nggak ada. Sekarang anak-anak, papanya nggak pulang, mamanya nggak pulang, no problem. Betul ya bahasa Inggris saya ya, no problem. Tidak, tidak masalah. Yang penting ada handphone. Yang penting ada pul pulsa. Yang penting ada kuah kuota. Jadi yang dicari bukan cari orang tuanya lagi. Yang dicari apa? Kalau dia cari mama papanya, Pak isi kuota. Saya kadang-kadang lihat anak-anak saya sangat gimana ya? Hati saya sangat tersentuh. Saya biasa ke pasar aja saya ke pasar, saya ke tempat jualan saya. Orang, jangankan anak muda ya, orang tua. Duduk di atas tangga, main apa? Main game. Ketemu orang anak, anak muda nongkrong, apa yang dilakukan? Main game. Kenapa bisa mereka lakukan semua itu? Saya mulai berpikir, karena nggak ada, nggak ada tujuan. Saya nggak tahu mau ngapain nih. Ya udahlah, main game aja. Ya udahlah, main game ujung-ujungnya rupanya game itu game malah judi online. Betul? Saya kan main COC, saya dulu saya suka main COC. Saya ada main. Waktu-waktu senggang saya main. Ya. Saya pernah dengar teman saya, orang jual kijang, mobil dia jual 40-an juta, hanya untuk apa? Untuk upgrade hero-nya. Lu bisa bayangkan nggak? Saya nggak habis pikir loh, kok orang bisa lakukan seperti itu? Bahkan data terbaru dikatakan bahwa judi online atau judi slot, game slot di Indonesia itu omsetnya kurang lebih 350 triliun. Satu, satu tahun. Penyumbangnya siapa? Salah satunya anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mendorong Bapak Ibu perhatikan anak-anaknya. Jangan biasakan anak-anaknya untuk memanjakan mereka main game. Kita nggak tahu gamenya seperti apa. Bisa jadi judi. Dan rata-rata orang yang keseringan main game, waktunya terlalu banyak, mereka cenderung punya emosi yang beda. Punya sifat yang yang beda. Jadi, mesti perhatikan kenapa, karena kita tidak ada tujuan. Anak-anak muda, wah, ada oinya ya. Jadi, saya dorong anak-anak muda di tempat ini, kalian adalah calon-calon pewaris. Mau pewaris orang tua kalian, mungkin orang tua kalian tidak oke, okay, bagus semuanya, kecukupan, kelimpahan semuanya, oke. Okay. Tapi, untuk menjadi pewaris, kalian perlu persiapan. Kalian perlu siap untuk siap. Kalian harus punya tujuan. Kalau tidak ada tujuan, akhirnya habiskan waktu, habiskan uang. Betul, Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi kita sudah belajar visi-visi, artinya. Tujuan sekarang, kita belajar apa namanya. Slide selanjutnya, misi-misi adalah cara-cara kita untuk mencapai visi kita, cara kita untuk mencapai tujuan. Ini contoh dari gereja Masmur 21 menjangkau masyarakat banyak. Itu misi daripada gereja kita melayani orang yang membutuhkan Tuhan di sini mungkin ada ya karena pernah dikunjungi ya kan akhirnya ikut di gereja di sini kenapa itulah yang kita kita lakukan menguatkan jemaat yang terombang ambing makanya kita ada namanya komsel ya di komsel kita tahu oh anggota kita kok ini lama ya nggak datang ke gereja kita bisa kontak kontak bro kenapa nggak datang ke gereja ya saya kemarin teman teman saya kenapa lama tidak datang gereja? Anhina Hong pusing, ekonomi lagi susah, ekonomi susah, lagi susah, Yesusnya di, Yesusnya yang disalahkan, Tuhannya yang di, disalahkan, nggak datang gereja dia, benar-benar nggak -benar datang gereja, kenapa? Kecewalah inilah dan itu, Makanya kita perlu namanya visi. Waktu kita udah punya tujuan, kita lakukan namanya misi. Kita buat sesuatu bagaimana sih saya untuk mencapai visi saya. Nah, itu salah satu contoh yang gereja Mazmur 21. Membangun jemaat yang komitmen. Makanya di sini seperti contoh CR, nah, kok bisa sampai hari ini? Karena dia komitmen dengan gereja di tempat ini memberdayakan jemaat yang termotivasi sama penari, penyanyi, semua yang melayani tempat ini. Kenapa? Ada moti motivasi. Oke, selanjutnya. Oh, ini contoh misi keluarga saya ya. Ya, salah satunya memulihkan keluarga yang bermasalah menjadi keluarga Ilahi. Bagaimana saya bisa memulihkan keluarga orang lain kalau keluarga saya sendiri ber- bermasalah. Makanya saya perlu namanya tujuan. Apa sih keluarga ini mau dibawa kemana sih keluarga saya? Menjadi berkat melalui keluarga ilahi. Orang datang ke rumah, orang main sampai orang pernah berkata, wah kalian enak ya, kalian saudara akrab sekali. Di keluarga saya nggak ada kayak gitu loh. Sekali tua tuakai, ramai, dua tiga puluh orang. Penuh, itu mama papa saya lakukan dari dulu. Kami selalu kumpul sama-sama Juli, Moli, asal Itisit. <tuh> <tuh> Ngerti <tuh> <tuh> gak ya? Maksudnya, kalau udah hari raya, ada uang atau enggak ada uang, itu yang penting kita kumpul makan bareng. Ya, itu selalu dilakukan sampai hari ini, orang sampai ke rumah, orang sampai terheran-heran. Wah, keluarga kalian enak ya? Saudara-saudara bisa main, bisa gurau, seperti itulah yang harus kita jadikan contoh buat keluarga lain. Ya, next. Jadi Bapak Ibu, saya tahu dalam mencapai tujuan hidup kita pasti ada namanya tantangan Bapak Ibu. Saya puji Tuhan hari ini aja saya bisa khotbah, saya bisa kita bisa sharing sama-sama aja ini udah puji Tuhan sekali. Bapak Ibu sekalian. Tiga minggu yang lalu Mak Erna udah telepon saya. Sumadi, kamu khotbah ya? Enggak, Mak. Ini orangnya nih. Enggak, Mak, saya tak mau. Karena saya punya persoalan. Saya lagi banyak masalah. Saya punya persoalan. Dua minggu kemudian, Mama cari lagi. Ayolah, Sumadi. Kamu khotbah ya. <sighs> Oke lah. Kemarin, ini kemarin nih, Sabtu. Siang saya udah mulai mencret. Ya, mencret asli mencret itu. Itu mau buka celana aja enggak keburu. Sampai saya ganti celana. Ya. Sorenya sama, mencret. Malam sama, malam beda lagi. Saya mulai meriang. Saya mulai demam, saya mulai meriang, saya mulai sakit, saya merasa tak enak sekali. Saya sampai kasih tahu anak saya yang bungsu karena dia kerja kelompok, saya bilang Papa istirahat dulu ya, kamu mau pulang nanti jam 9 baru papa jemput. Karena sakit. Satu badan tuh sakit. Udah demam, sakit, mencret, waduh gak tahu gimana lagi. Dan itu berlangsung sampai pagi. Tadi pagi saya bangun masih lemah, tidur terus. Tadi masih tidur sampai setengah setengah lima ya kalau tidak, salah istri saya pulang. Saya baru kebangun. Tantangan ada? Ada Bapak Ibu. Apapun dalam hidup kita ada tantangan. Tapi ini rahasianya. Amsal 425 sampai 27 mengajarkan kita, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempulah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Biarlah matamu memandang ke depan, artinya apa? Fokus, fokus pada tujuan kita. Saya ke gereja untuk apa sih ya? Waktu kamu punya tujuan, oh saya ke gereja. Saya mau begini-begini. Kalau udah ada tujuan ke gereja, saya yakin bapak ibu, pasti sikap kita akan beda. Kita akan datang ke gereja, beda, sikap hati kita, beda, semuanya pasti beda. Kenapa? Ada ada tujuan. Kita berkeluarga, waktu berkeluarga kita ada tujuan. Beda, saya ingin keluarga harmonis, bahagia, sukses. Tapi tidak ada tujuan, itu tujuannya tapi nggak ada yang dilakukan. Bisa nggak Bapak Ibu? Butuh namanya pengorbanan. Makanya, kitab Amsal mengajarkan kita, kalau kamu ingin keluarga kamu bahagia, udah nggak ada kata lain. Kamu harus mengasihi istri kamu, kamu harus mengasihi suami kamu, kamu harus mengasihi anak-anak kamu, anak-anak harus mengasihi orang tua, nggak ada cara lain. Ada persoalan, nah, saya yakin pasti ada dalam perjalanan. Saya sama istri saya ada masalah, nggak ada. Bahkan, saya sempat kecewa sama dia. Lalu saya pikir-pikir kalau seperti ini, karena kecewa, karena sakit hati, karena keinginan saya nggak terpenuhi, lalu saya nggak capai tujuan saya, kan bodoh. Waktu saya dibangkitkan, saya termotivasi seperti itu. Oh, paling gampang sekarang, ngapain saya ribut-ribut sama istri saya? Saya peluk dia, saya cium dia, Beres nggak? Ya udah beres. Ngapain ribut-ribut? Kadang-kadang kita karena hal sepele kita tinggalkan apa yang akan kita kita tuju. Kita tahu kita udah diselamatkan dengan karya Yesus dengan luar biasa hanya karena pelayannya melayani kita kurang senyum. Lalu kita tinggalkan, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada, nggak ada tujuan. Coba anak-anak. Punya visi, saya ingin bahagiakan orang tua saya. Pasti mereka akan fokus misinya, ya. Caranya bagaimana? Saya mau membahagiakan orang tua saya, ya. Mungkin rapikan kamarnya, mungkin main gamenya dikurangi, mungkin bantu papanya jualan, atau sekali-sekali telepon orang tua jadi anak-anak muda, ya. Sekali-sekali kalau orang tua kalian pulang terlalu malam atau apa, coba-coba sekali-kali di chat. Pak, lagi di mana Pak? Udah makan belum Pak? Hal-hal sepele kayak gini bisa membuat, bisa membuat orang tua bahagia. Jangan waktu main ML bisa, cok, 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 sikat, cok, kiri, cok, kanan, cok. Iya, iya, belakang, belakang, belakang. Orang yang tak dikenal dia bisa, bisa ngobrol seru satu dua jam kiri kiri udah makan belum cok yuk sikat cok 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 kiri cok anjay waduh kadang-kadang bingung saya lihat orang kumpul-kumpul ngomong nggak tahu ngomong sama siapa bisa satu jam bisa dua jam bisa tiga jam bisa empat jam orang tua nggak ada nggak apa-apa bahaya bapak ibu sekalian bahaya coba anak-anak saya harap anak-anak di sini nggak ada coba sekali-sekali chat orang tuanya pak udah makan belum Udah mau pulang belum, Pak? Itu akan membuat orang tua bahagia. Hal sepele aja, nggak usah ribet-ribet usah lah. Mungkin kalian belum mengalami uh, keluarga yang sangat-sangat susah. Kalau keluarga kalian bagus, baik, ya puji Tuhan. Ya, kemarin apa nih, uh, Pastor? Yusa, cerita apa? Allah kita adalah Allah lintas ke generasi. Allah sudah ber, memberkati generasi orang tua kita. Ya harusnya kita bawa, kita bersyukur, kita persiapkan diri kita untuk menerima semua itu. Kita lakukan yang lebih baik lagi. Orang tuanya punya mobil lima, nanti kalau saya usah warisi, saya jadikan sepuluh. Wah, kan lebih bagus. Jangan kayak teman saya, orang tuanya punya ruko, punya rumah, sekarang sewa rumah dia. Kasian, benar. Benar-benar kasihan. Orang begitu kaya, tapi hari ini seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu dia tidak ada tujuan dalam hidupnya. Dia merasa enjoy semuanya, tenang, semuanya aman. Tidak akan ada masalah, uang papa banyak, uang mama banyak, pasti aman. Bapak ibu kita nggak tahu ya. Hari ini kita lihat aja, Gaza aja bisa mati ribuan orang. Ukraina mati berapa ribu orang, perang sampai hari ini kita nggak tahu. Banjir, semua segala sesuatu bisa terjadi bapak ibu. Ya, Jadi Kitab Amsal ini mengajarkan kita, "Apa tetap fokus pada visi kita? Tujuan kita apa? Tetap fokus, jangan menyimpang ke apa, ke kiri dan ke kanan, punya masalah, belok lagi ke relnya, oh, tujuan saya ke sana. Oke, ada macet, udah tunggu sebentar, maju lagi. Harus itu kita, kita lakukan. Janganlah apa kakimu, jagalah kakimu, apa jauhkan kakimu dari..." kejahatan. Tadi Amsal 29 sudah berkata apa? Berbahagialah orang yang berpegang pada pada hukum. Tentunya segala sesuatu yang kita inginkan, kita impikan, tujuan kita semuanya harus ada aturan-aturannya. Harus sesuai dengan hukum, tidak melanggar hukum. Makanya kita Amsal mengatakan berbahagia. Kalau orang taat hukum, mau taat apa aja dia hidupnya lebih enjoy lebih tenang dong ya ada pejabat pajak datang dia enggak takut kenapa dia bayar pajaknya benar betul nggak bapak ibu anak-anak kalau lakukan segala sesuatu di rumah dengan benar dia nggak takut papa mamanya datang kenapa dia melakukan segala sesuatu yang benar saya handphone saya istri saya ngecek handphone saya kalau dia mau baca wa saya saya nggak takut baik-baik saja handphone saya saya nggak ada ngapa-ngapain tapi kalau ada masalah, takut kasih pin P I N. Istrinya nggak bisa buka, atau suaminya nggak bisa, nggak bisa buka. Ada rahasia. Bisa bayangkan nggak, suami istri ada rahasia. Jadi inilah Kitab Amsal mengajarkan kita, Bapak Ibu, kita akan mendarat sebentar lagi. Jadi ini ada satu video lagi. Ini sangat bagus. Jadi Bapak Ibu persiapkan diri ya untuk nonton video ini. Silakan tim media. banget Semangat ya? Semangat ya? ya? Berapa kali itu kena? Itu sampai 10 ronde, itu mungkin ada seribuan kali kali kena pukulan. Kiri, kanan, depan, belakang, semua kena dia. Itu mukanya udah sampai lebam-lebam. Bapak Ibu, untuk menjadi seorang petinju sekelas mereka, apa yang harus mereka lakukan? Harus latihan, Bapak Ibu enggak bisa seketar tiba-tiba mereka jadi orang yang hebat seperti itu saya sangat termotivasi itu udah dua kali jatuh itu orang itu Corales itu ya udah jatuh, wasitnya tanya, you fine? mbaicomai, dia bilang ya kan suruh panggil pelatihnya, pelatihnya langsung datang oh mbaicomai lagi, kokokonkin betul nggak Ah, pelatihnya bilang, enggak apa-apa sikat ya? Saya nggak tahu dia ngomong apa ya, kira-kira seperti itu ya. Makanya dia langsung dialas hajar lagi." Jadi, bapak ibu, kita perlu namanya tujuan. Waktu kita punya tujuan, kita punya misi, cara untuk mencapai tujuan kita. Ada tantangan, ada persoalan, tubi-tubi mungkin datang, tapi kita tidak akan mudah menyerah, sama seperti tadi mataku tetap memandang ke depan. Aku tidak akan ke kiri atau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Akan fokus pada tujuan. Bapak Ibu saya baru diskusi dengan anak-anak saya kemarin. Saya setiap malam sering diskusi dengan anak-anak saya. Anak saya dua udah sekolah di Jakarta. Dia dari, memang dari di kecil dia suka bantu saya. Bahkan sampai hari ini dia bantu usaha saya. Sebenarnya kalau dia ke Jakarta sekolah, saya yang yang lebih apa nih merasa kesepian. Karena dia teman debat saya. Teman sharing saya, teman debat saya, teman ribut saya. Saya selalu ngajak anak saya ribut. Tapi ribut bukan pengertian tengkar atau apa bukan ya. Saya selalu lempar kasus buat dia. Contoh, usaha papa sekarang lagi gini-gini nih, apa yang harus dilakukan? Udah kami sharing. Wah dia bisa ngomong A B C D, saya ngomong D E F. Wah kami dia beradu argumen, saya beradu argumen sampai kami ambil satu posisi. Oh harus begini, bapak ibu yang ada di usaha mungkin ada usaha yang lagi lagi naik, tapi ada usaha yang juga sekarang lagi turun. Itu kenyataan di lapangan dan saya alami. Harus saya lakukan apa kalau saya tidak punya tujuan? Udah saya tinggalkan usaha saya tapi karena saya punya tujuan, saya mulai introspeksi. Kami mulai sharing apa yang harus kita lakukan. Ini sebentar lagi kita memasuki tahun 2024. Keluarga kalian, apa sih sudah yang kalian capai? Anak-anak sekolah, apa sih yang sudah kalian capai? Apa sih yang akan kalian inginkan ke depannya? Udah harus ada tujuan. Supaya apa? Supaya kita terarah. Saya tanya anak saya, anak saya Stephen, Pan, ada main ML nggak kamu? Ada main game nggak? Aduh pak, jangan kan main game pak. Waktu cari duit aja nggak cukup. Bayangkan aja, dia jawabnya seperti itu. Jangan mau main game, waktu aja nggak cukup. Kenapa? Dia ada tujuan. Kalau nggak kuliah, ya dia bantu bisnis saya. Tapi kalau anak-anak nggak -anak ada tujuan, apa yang dilakukan? Ya udah cari kesibukan. Salah satunya apa ya main game? Mungkin judi, mungkin cari teman kalau dapat teman yang baik masih bagus. Anak saya yang kedua, sekarang sama juga kuliah di Jakarta. Ini baru satu bulan ya kalau tidak salah, satu bulan ya. Temannya udah dua yang keluar. Karena dia ambil desainer, saya udah bilang kamu akan menjadi seorang yang hebat, jadi desainer yang top. Nanti habis sekolah, nanti kamu ke Italia, kemana? Nanti kita bikin fashion show. Biar papanya pro, eh, produsernya, ya. <guluh> Saya kasih dia motivasi. Kemarin, waktu dia pergi sekolah, dia jalan kaki, hampir setengah jam, dia jalan kaki ke sekolahnya, pulang pergi kurang lebih hampir satu jam. Kokonya mengalah, tinggal sama adiknya. Kurang lebih satu dua jam, kadang-kadang tiga jam, dia harus ke kampus dia. Dia mengalah. Ya, apalagi kalau kena ganjil genap, pagi-pagi udah pergi, pulangnya bisa tengah malam. Kokonya mengalah untuk tinggal sama adiknya. Kalau sewa dua tempat, ya Jakarta tahulah kalau sewa dua tempat mau berapa biayanya. Jadi pas dia bawa barang itu kan ada gunting, ada apa. Rupanya waktu dia jalan, saking asiknya itu jebol. Itu tempatnya guntingnya tancap ke ke kakinya. Udah tancap, biasa orang refleks, langsung diangkat. Akhirnya satu deret semuanya sini. Saya nggak tahu loh, udah pulang, dia bilang dia pun nggak tahu, udah jalan, rupanya udah berdarah-darah, udah terbuka. Tapi mah dia masih lakukan. Jadi bapak ibu sekalian, khususnya anak-anak muda, kalau kalian ingin maju, kalian harus punya tujuan. Cewek-cewek, kalau cari cowok, cari calon suamimu, kalau kalian berdua sering, dia sering cerita tentang tujuan, visi. Bagaimana harus membangun hidup kerja, itu boleh itu. Tapi kalau cowok yang datang aduh sayang, rambutmu bagaikan rembulan, wah punya, uh, luar biasa lah, rayunya luar biasa itu mesti hati-hati. Ya hati-hati, belum tentu jelek juga sih belum tentu, tapi mesti hati-hati. Ceritanya nggak ada cerita tentang apa, cerita tentang kejelekan orang tuanya, kejelekan saudaranya. Itu udah ketahuan tuh. Ya, anak-anak muda ya. Jadi kalau punya calon, walaupun calonnya sekarang belum ada apa-apa, tapi dia punya tujuan, punya attitude, punya sikap, nanti jadi orang. Ya, contohnya seperti saya. Sombong ya, sombong ya. <laughs> Oke, kita lanjut. Ini kunci keberhasilannya. Amsal 16 ayat 3. Ya, pemusik boleh maju ke depan serahkanlah perbuatanmu kepada tu, Tuhan serahkanlah perbuatanmu kepada kepada Tuhan supaya apa maka terlaksanalah segala rencanamu jadi tadi kitab Amsal 29 ayat 18 sudah mengajarkan kita bahwa rakyat akan menjadi liar karena nggak ada wayu nggak ada tujuan hidup kita akan menjadi liar kalau nggak ada nggak ada tujuan jadi mulai hari ini, mulai kita tentukan tujuan dalam hidup kita. Kita mau apa sih? Kita bangun rumah tangga mau apa sih? Kita punya anak mau apa sih? Kita usaha mau apa sih? Harus ada ada tujuan. Tujuan membantu kita fokus. Membantu kita tetap berjalan sesuai dengan rel yang akan kita kita capai. Lalu, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan supaya apa yang kita lakukan tidak melenceng, makanya dikatakan apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ya, contoh, masa sih saya nonton yang enggak-enggak saya serahkan kepada Tuhan, bisa enggak sih? Tuhan, hari ini saya main ML ya Tuhan, tiga jam Tuhan. Saya ingin jadi pengusaha sukses Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya main togel, samsi si, ng, ng yuk colok. Serahkan sama Tuhan, tapi saya ingin jadi uh, keluarga kaya, ya. Lalu chat dengan cewek lain. Serahkan pada Tuhan, Tuhan saya ingin punya, saya ingin mengasihi istri saya, bisa nggak? Nggak bisa, makanya diajarkan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan serahkan kepada Tuhan. Kalau kira-kira Tuhan nggak terima punya, ya jangan lakukan cepat-cepat undur kembali lagi kepada fokus kita tujuan tujuan kita bapak ibu saya sangat yakin sekali kalau bapak ibu punya tujuan anak-anak muda punya tujuan dalam hidup ini punya misi dalam hidup ini pasti akan lebih terarah bapak ibu ada banyak orang bukannya mau berdosa bukannya mau melakukan hal ini dan itu tapi karena nggak ada tujuan Waktu dia kesepian, tidak ada tujuan, tidak tahu mau ngapa-ngapain, akhirnya mulailah timbul pikiran yang tidak-tidak. Lakukan yang hal-hal yang enggak-enggak. Makanya pentinglah apa? Punya, punya visi. Setuju bapak ibu? Ya. Jadi punya visi bagus, punya misi bagus, tapi kita harus serahkan kepada Tuhan. Benar nggak yang kita lakukan? Sesuaikan dengan firman Tuhan. Saya ingin jadi apa nih kontraktor hebat saya ingin jadi apa nih developer yang hebat kalau tipu sana tipu sini bisa nggak ya nggak bisa jadi harus fokus oke okay, bapak ibu next ini setengah jam lagi ya udah habis ya bapak ibu saya harapkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini boleh menguatkan kita semuanya, boleh merema dalam hati kita karena kita percaya bahwa Tuhanlah empunya hidup ini. Mungkin boleh dinaikkan pujian yang terakhir, jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, mungkin selama ini kalau kalau dari kita kita nggak tahu harus melakukan apa kita jalan di arah yang salah mulai ini kita mau menghabisi tahun 2023 mulai tun, mulai tentukan tujuan hidupmu apa yang ingin kalian lakukan dalam hidup ini supaya apa supaya kita semakin terarah dan saya berdoa Kiranya firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar semuanya itu benar-benar boleh melekat di hati kita semuanya, dan kita boleh maju bersama-sama sesuai dengan kerinduan dari gereja ini. Kita menjadi keluarga sukses berhati misi. Itulah yang pendiri gereja inginkan, founder-founder kita inginkan buat jemaat di tempat ini menjadi keluarga sukses berhati misi Tuhan abamu sudah selesai menyampaikan firmanmu kiranya engkau lah yang mengurapi jemaatmu di tempat ini sehingga sepulang dari tempat ini kami semua semakin diubahkan mari kita naikkan pujian